Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton vlog gue. Jangan lupa kalian bantu like, subscribe, dan jangan lupa komen. Dan di sini windshield ya, atau visor ya, windshield gue ganti yang bening, yang agak sedikit jenong. Karena kenapa gue pakai yang bening, karena plat nomor sudah gue pindahkan ke dalam sini, jadi biar kelihatan gitu kalau gue tetap pakai plat nomor. Makanya sengaja gue kasih warna bening seperti ini. Berikutnya di sini ada sein ya, sein gue ganti sein tempel karena biar kelihatannya lebih menyatu dengan body. Dan yang pertama adalah baut probolt ya, ini udah hampir 80% ya, body sudah tergantikan dengan baut probolt. Nah, ini juga sama ya. Oke teman-teman, kenapa yang dua ini gua nggak ganti probolt, karena kalau gua ganti probolt juga otomatis bautnya ini akan keluar. Nah, efeknya seperti ini. Jadi di saat mau buka bensin itu pasti mentok di sini, teman-teman. Nah, pasti mentok di sini, otomatis dia nggak bisa kebuka. Spion gue biarkan dia menempel dalam keadaan rapi. Dan ini jujur gue sengaja biar kalau gue perlu keadaan mau kumpul atau mau touring, gue bisa menggunakan motor ini. Mungkin kedepannya gue bakal mau ganti knalpot ini dengan tipe Yepang. Velg gue masih pakai standar dengan ring 17 depan belakang. Bannya masih original, pakai IRC dengan ukuran 110/80. Kedepannya gue mau ganti velg juga ya, velg RCB. Doain aja biar rezekinya ada. Kilometer sendiri masih normal, keadaan hidup baru 7.900.
Dan kalau gue periksa di Kawasaki dengan buku servisnya, memang benar kilometernya masih rendah banget. Temperatur suhu masih normal, buat ampere bensin masih normal, keadaan normal, kondisi benar-benar fresh banget. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton vlog gue. Next, gue bakal reading pakai Kawasaki Ninja. Dan jangan lupa kalian bantu like, subscribe, dan jangan lupa komen. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Thank you, selamat siang.